Hello guys, welcome back to my channel. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga di share ya guys. Dan terima kasih udah support dan bantu channel ini berkembang. Gue ucapkan terima kasih banyak. Ya, kesempatan kali ini kita cuma mau bahas next event sama next rerun. Sambil main dikit nanti, main dikit ya, ngalahkan stack boss. Ya di sini tim gua ini yang mau gacha Takenaka itu adalah tim angin. Takenaka masih bintang 2 gua guys, masih butuh. Pinginnya sih sampai bintang 4 aja biar skill pasifnya maksimal. Skill pasifnya maksimal. Kan dan gua juga udah nyediain apa nih? Batu masih kurang sih, mungkin masih 600-an. Batu merah udah cukup ya, batu putihnya aja kurang. Batu putihnya kurang. Jadi masih nimbun-nimbun sedikit. Tapi ini gua nggak tahu lah, galau banget. Karena kalau gua gacha Takenaka event kucing nanti bisa gua skip. Tapi sayang banget nge-skip event kucing. Jadi bingung kalau ditanya ya, bingung. Jadi ya kalau mau bagi saran, gimana menurut kalian yang bagus nih? Gua skip kucing apa gua skip Takenakanya? Aduh pening bos. Atau Takenaka sampai bintang 3 dan kucingnya mungkin belum tentu maksimal. Tapi kalau akhir bulan gua rasa bisa terkejar sih. Karena seminggu bisa dapat berapa ribu ya? Mungkin hampir 10 ribu kristal ya. Yang penting kita login, kelarin misi, harian sudah bisa dapat kristal. Ya untuk next rerunnya itu, ya untuk next rerunnya itu nanti Takenaka muncul di tanggal 5 apa 8 sampai 15 Juli ya. Takenaka muncul tanggal 8 sampai 15 Juli. Nah, dan juga untuk 8 Juli nanti ada event onsen di mana nanti ada login dan dapatin kristal dan merekrut tiket. Dan pasti dapat kristal sama dapat tiket ya. Habis itu dapat ada skin juga, ada skin Akechi sama Huato, Onsen Beauty sama Sakura Girl dijual terbatas guys, dalam waktu terbatas. Mungkin nanti top up, mungkin harganya sama kayak harganya Okta ya, Okta yang pernikahan itu ya, gaun pernikahan. Habis itu ada puzzle mandi rahasia, mungkin yang disesuai sama tampilannya di kolam spring kan, di kolam pemandian air panas. Habis itu ada turnamen gourmet. Di sini yang gue lihat nih kayak masak, tapi ini nggak tahu dibuat turnamennya kayak gimana. Terus toko diskon ya, toko diskon ini bagus kalau emang sama kayak yang di KR. Itu ada berapa ya tiket tiket limit ya, tiket gacha limit itu 5 setiap harinya. Jadi bisa kalian timbun lah itu. Bisa kalian timbun kan. Habis itu apa nih, pengeluaran kumulatif onsen secara acara tersebut dapat imbalan. Oke, dapat imbalan kristal ya. Kalau kumulatif onsennya setiap kumulatif onsen. Jadi kayak gimana eventnya gue juga kurang tahu. Tapi yang gue suka ini ada toko diskon guys. Toko diskon tuh kayak mana nanti gue tunjukin ya. Terus yang ketujuh juga ada top up harian event ya. Harian event level, tapi yang bagi sultan lah ya kan. Sekalian top up untuk ngambil skinnya Kechi. Jadi berarti nanti di tanggal 8 Jumat ya guys. Jumat keluar Kechi, apa keluar Takenaka sampai tanggal 15. Baru nanti sampai tanggal 22 eventnya berakhir 8 sampai tanggal 22. Nah pertanyaannya, event kucing udah ada yang nanya, katanya lewat Takenaka, dan itu mengecewakan banget guys. Serius, gue butuh banget supaya bisa ikut keduanya, gacha Takenaka sama ikut di event kucing. Tapi karena keadaan ya harus berkorban salah satu lah. Mungkin event kucing akhir bulan atau di akhir tanggal 22 ini juga bisa aja muncul kan. Bisa aja muncul di situ ya, doa aja ya. Semoga ya bisa ngikuti event kucing lah, karena kayak gua gini kan butuh banyak kristal ini cuy. Dan nanti ada kupon apa ita apa toko diskon, semoga toko diskon tuh di sini dia kalau di KR ya. Ntar biar gua tunjukin dulu ya. Jadi moga nanti ada kupon apa toko diskon ya kan, kayak di KR kayak gini tokonya ya. Ha, ini toko diskon dan tiap hari ada 5 tiket guys, 5 tiket. Dan gua pasti tukar karena walaupun kristal gua sih apa kristal gua sedikit, pasti gua tukar 5 loh bandingannya. Diskonnya lumayan 20%. Bisa ngemat sedikit untuk V2P ya, oke lah di save gitu kan. Jadi kayak gitulah, toko diskon tuh di sini dia. Jadi bisa ada berapa barang-barang diskon kan. Bisa kalian ambil, misalnya kurang batu juga ya worth it juga tukar, cuman ya janganlah kalau batu-batu kan. Itulah untuk apa toko diskon. Jadi kalau bagi gue yang mengecewakan itu cuman karena event kucingnya setelah Takenaka guys. Aduh kecewa banget gue sih, dimana gue butuh banget untuk Takenakanya.
Untuk equip Taki Naka gue pakai, gue pakai full attack ya guys, pakai full attack sama speed. Tapi ini ya belum maksimal, belum gua up, belum dapat equip merah. Tapi di sini juga Taki Nakanya udah lumayan guys, di bintang 2 dengan attacknya sekitar. Dengan attacknya Taki Naka sekitar apa nih, berikan perisai kan maksimal 200% skill satunya. Jadi 200% dari attack dia gitu loh guys, 200% dari attack dia. Nanti kalau skill eksklusifnya kebuka lebih nambah lagi guys. Ini attacknya 49k, 49k berarti 200% sekitar 100, harusnya lebih sih 150-an ya. Tapi kalau gua main kayak nggak nyampe lah guys, kalau gua mainin kayaknya nggak nyampe lah. Coba kita tes ya di arena dulu, coba kita tes, coba kita lihat Taki Naka ya guys. 200% ya, 199.000, seharusnya kan 120-an ya. Ditambah ini ada pasif elemen ya 20%, seharusnya nambah attack-nya loh guys. Tapi kok kayaknya nggak sesuai ya, kayak nggak sesuai. Ya gitulah. Nah gitulah guys. Tapi ya udahlah. Ting kita butuh Taki Naka skill eksklusif kebuka supaya OP guys. Nah, dan ini gue mau lawan bos 7060 guys pakai tim air. Karena ini bakalan ada Chiyome, jadi equipnya gue pindahin dulu ya ke Chiyome ya. Walaupun dia gue bawa, gue pindahin dulu ke Chiyome biar maksimal Chiyome-nya. Nah gini aja guys, Dugi ke Chiyome ya, Dugi Matek. Kita coba aja kalahin bosnya ya pakai tim gini. Catherine, Romulus, bagus bawa Helen lah gua guys, bawa Helen. Genji pun tipis juga dia guys, gak sempet ulti. Genji Catherine aja lah coba guys, kita coba dulu gini ya. Oke kita langsung gas ya, lewat nggak nih ya. Ini full apa ya, full air ya, jadi nggak gimana gitu kan. Lalu tanda buku satu. Oke Chiyome bintang 3 ya guys, skill eksklusif open ya. Akhirnya bisa kayak orang-orang kita ngerasain Chiyome juga. Kuat gak nih Chiyome? Kuat guys, tetes darah Chiyome loh. Tembus juga Chiyome ya. Emang Chiyome ini kalau kalian mau ngumpulin material untuk lawan bos sebaran kayak poison apa ngumpuli koin tala sama ngumpuli ijo-ijo gitu kan, poison ijo, kalian ya wajib punya Chiyome lah untuk ngalahin bos kan, karena Chiyome wajib banget guys. Kita coba gacha juga ya, gua butuh Romulus sama si imut nini guys, pingin aja ya gak dikasih. Kasih guys, satu SSR cuy. Parah ya. Aduh gak dikasih coy. Rada cuy, rada parah. Oke guys, jadi gitu aja. Jadi dia mau gacha Taki Naka harus bisa mutusin gitu, mau gacha Taki Naka atau mau gacha Fortune Cat. Fortune Cat keluar setelah Taki Naka habis. Jadi ya galau banget guys. Aduh, gua pun pusing. Untung nanti ada event diskon. Moga event diskon tanggal 8 barengan sama Taki Naka. Taki Naka habis tanggal 15. Bisa nambah-nambah tiket kan, tukar sama kristal jadi lebih hemat. Jadi gue bisa gacha juga, gacha Taki Naka sama Fortune Cat-nya gak ketinggalan. Semoga masih bisa kejar gitu kan. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.